riwayat ini adalah riwayat yang tidak diketahui asalnya. Berkemungkinan ia adalah hadis yang palsu. Kemudian dituduh saya menyebarkan hadis mautu. Ini tuduhan. Dan tuduhan ini perlu kepada bukti. Saya menasihati Ustaz Nazrul Nasih supaya berhati-hati. Teguran tadi saya kembalikan semula kepada yang menegur agar berhati-hati ketika mana memberikan teguran kepada seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan Ustadz Nazrul Nasir menjawab tuduhan dari Dr. Rozaimi, isu menyebarkan hadis palsu. Ya, itu yang terjadi ya guys ya, biasa begitu ya guys ya. Tanpa berlama-lama, kita akan belajar dan mengetahui ya kan apa yang ada di dalam video ini sebenarnya. Jadi di sini disclaimer dulu. Ambil yang baik, buang yang buruk ya. Apa-apapun ya, semua yang disampaikan itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti itu ya guys ya. Karena di sini sama-sama ustaz, sama-sama juga seorang yang berilmu macam tuh. Jom kita tengok dan kita simak videonya. Let's go. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, lazimi salawat. Lazimilah salawat. Karena Nabi kita menyebut dalam hadis, dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi kita mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan kata Nabi, man shalla alayya ashran, siapa yang berselawatku kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali, 100 kali. Dan kata Nabi lagi, man shalla alayya mi'atan, sallallahu alaihi alfa, siapa yang berselawat kepadaku sehari 100 kali, Allah berselawat kepadanya 1000 kali. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man shalla alayya alfan fi kulli yawmin, nah fi kulli yawmin alf marrah, siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali sehari, zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Masya-Allah. Akan berlaga bahunya dengan bahuku di depan pintu syurga Allah Taala. Maknanya apa dia? Orang yang lazim selawat sehari 1000 kali, dia akan masuk syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini baru saya berkesempatan untuk beri sedikit respon terhadap hadis yang dibacakan oleh Ustaz Nazrul Nasir yang berkaitan dengan kelebihan selawat 1000 kali. Pertamanya ingin saya sebutkan bahawasanya hadis yang dibacakan itu sebahagiannya ada di dalam hadis yang sahih, iaitu sesiapa yang berselawat ke atas Nabi SAW sekali, maka Allah Azza wa Jalla akan berselawat ke atasnya 10 kali. Tetapi apabila beliau membacakan hadis ataupun lafaz man salla alayya alfan zahamat katifuhu katifi ala babil jannah, yang bermaksud sesiapa yang berselawat ke atasku, yang di ke atas Nabi 1000 kali, maka bahunya akan berlaga dengan bahu Nabi SAW di pintu syurga. Riwayat ini adalah riwayat yang tidak diketahui asalnya. Al-Imam Al-Sakhawi di dalam Al-Qawlul Badi' mengatakan bahawasanya dia sendiri, Al-Hafidh Al-Sakhawi yang bermadhab Syafi'i sendiri, mengatakan dia tidak bertemu dengan asal bagi hadis ini, maka hadis ini diriwayatkan tanpa diketahui sanadnya. Oleh kerana itu, hadis-hadis yang tidak diketahui asal ni, yang tidak dijumpai sanad ni, berkemungkinan ia adalah hadis yang palsu. Boleh kita katakan kemungkinan besar ialah hadis yang palsu. Oleh kerana itu, saya menasihati pada diri saya, kita semua dan juga Ustaz Nazrul Nasir supaya berhati-hati sebelum nak menyebarkan apa-apa riwayat untuk disandarkan kepada Nabi SAW. Pastikan ia adalah riwayat yang mempunyai asal yang sahih, yang hasan daripada Nabi SAW ya, dan sehinggakan riwayat yang dhaif pun, kalau dhaif ringan sekalipun, orang ulama mengatakan jangan disandar kepada Nabi SAW secara pasti, tetapi dengan bahasa yang berlapis, dengan kita mengatakan diriwayatkan daripada Nabi SAW supaya kita berhati-hati. Bahkan Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya siap buat satu bab mengatakan bahawasanya orang yang menyebarkan berita, menyebarkan hadis dalam keadaan dia tidak mengetahui statusnya, maka dia tidak terselamat daripada ancaman
api neraka yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahaya sesiapa yang menyebarkan sesuatu yang dusta dan palsu daripada Nabi SAW. Jadi nasihat saya supaya kita berhati-hati sebelum kita nak menyebarkan mana-mana hadis daripada Nabi SAW. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini ada sekali lagi tular video yang memberi teguran kepada saya tentang hadis yang telah saya bacakan berkenaan dengan kelebihan selawat 1,000 kali. Dan hadis itu disebutkan oleh sahib Duril Munazzam yang dinukilkan oleh Al-Imam Sakawi dalam kitabnya Qawlul Badi', yaitu hadis man salla alayya alfan zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Jadi sesiapa yang berselawat kepada aku 1,000 kali, maka akan berlaga bahunya dengan bahuku, kata Rasulullah, pada pintu syurga. Masyaallah. Jadi persoalan yang telah dibuatkan ataupun yang dinaikkan oleh seorang tersebut, beliau mengatakan bahawa saya telah menyebarkan hadis palsu. Karena berdasarkan kepada kalam Al-Imam As-Sakawi rahimahullah, bahawa Imam As-Sakawi mengatakan dalam Qawlul Badi', lakinni lam aqif ala aslihi ila al-an, tetapi saya tidak bertemu dengan asalnya sehingga sekarang, kata Al-Imam As-Sakawi. Dan ada tambahan pada sebahagian nuskah yang menyebut wa ahsibuhu mawdu'an, dan saya mengira bahawa ianya hadis mawdu'. Al-Imam, ini yang perkara pertama yang perlu diberi perhatian. Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Awamah rahimahullah, hafizahullah ta'ala, guru kami yang mulia, muhaqqiq kabir, telah menyebutkan di dalam tahqiq beliau bagi kitab Qawlul Badi', zada fi taba'atil hindiyah, telah ditambah dalam cetakan hindiyah, wa taba'ah maktabatil ilmiyah bimadinatil munawwarah, dan cetakan maktabah ilmiyah, wa ahsibuhu mawdu'an, wallahu a'lam. Jadi perkataan tu, saya mengira ianya maudhu' itu tidak ada dalam, kata Imam Maulana Syekh Muhammad Awam, walaysat fi usulina al-qamsah, tidak ada dalam nuskah maktutah yang dipunyai oleh beliau, 5 nuskah yang usul termasuk tulisan Al-Imam As-Sakawi, tidak mempunyai perkataan wa ahsibuhu maudhu'an. Jadi ini perkara pertama yang perlu diambil perhatian. Jadi Imam As-Sakawi sendiri tidak, kalau mengikut kepada nuskah yang 5 tersebut, tidak menuduh ataupun tidak menyangka dan tidak menyebut kamu hadis ni maudhu'. Kerana para ulama sendiri, para ulama hadis ma'ruf, perbezaan di antara maudhu' dengan hadis yang lam aqif ala aslihi atau la aslalahu. Jadi ini istilah yang diketahui oleh para muhaddisin. Dan saya dah berkali-kali menulis dan menjawab tentang perkara tersebut. Tetapi perbezaan besar di antara saya dengan kelompok ini adalah mereka berpegang hadis la aslalahu itu adalah hadis maudhu'. Jadi ini perbezaannya. Dan kalaulah mereka meraihkan perbezaan tersebut dan mengatakan bahawa saya berpegang dengan mazhabnya Al-Imam Az-Zabidi ataupun mazhabnya Al-Imam Al-Iraqi dan mazhabnya Al-Imam Al-Syeikh Khalil, Al-Imam Khalil Alamah Muhaddis Abu Mahasin Muhammad bin Khalil Khawukhji rahimahullah, yang telah mengarang kitab Al-Lu'lu'ul Marsu' Fima La Aslalahu Au Bi Aslihi Mawdu', yang telah ditambihkan oleh guru kami Maulana Syekh Ahmad Ma'bad rahimahullah, ahli majlis anggota besar ulama Al-Azhar, bahawa ada perbezaan di antara La Aslalahu dengan Mawdu'. Karena yang berpegang dengan pandangan La Aslalahu itu adalah Mawdu', adalah pandangan Al-Imam Syaukani dan juga Al-Imam Mulla Ali Qari rahimahumallahu ta'ala. Jadi kedua-dua mereka dan juga yang seumpama dengan mereka berpegang dengan pandangan la aslalahu dan maudhu' adalah satu makna yang sama. Sedangkan sebahagian lagi ulama mengatakan la aslalahu itu maksudnya adalah yang tidak ada sumber ataupun sanadnya tidak ditemui. Manakala maudhu' adalah hadis yang perawinya yang terdapat di dalam hadis tadi ada sanad dan perawinya kadzdzab, penipu besar. Maka ini perbezaan besar di antara dua perkara tersebut. Jadi tidak boleh kalau dengan hanya nuskah yang digunakan yang tidak muhaqqaqah, yang tidak ditahqiq, kemudian dituduh saya menyebarkan hadis maudhu'. Ini tuduhan
dan tuduhan ini perlu kepada bukti. Jadi kita telah keluarkan buktinya daripada kitab yang telah ditahqiq oleh muhaqqiq yang besar, semisal Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah ta'ala, yang mengatakan bahawa perkataan ahsibuhu maudu' tadi tidak ada dalam usul yang mu'tamad, yang mu'tamadah bagi kitab Qaulul Bariyah. Dan juga karangan atau hadis tadi yang telah kita bacakan tersebut, lam aqif ala aslihi ilalan, saya tidak temui sumber dan sanadnya sehingga sekarang. Baik, kalau tidak temui sumber dan sanad, tidak semestinya kalau dia tidak ada sanadnya, kemudian tidak ditemui. Nah, Imam Murtada Zabidi rahimahullah ketika mana mengeluarkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi ketika mentakhrijkan hadis dalam Ihya yang menyebutkan la asla lahu aw lam ajid lahu aslan, dan Al-Imam Murtada Zabidi mengatakan bal ajid lahu aslan, bahkan saya temui asalnya kerana dilakukan kajian tersebut. Jadi menuduh seseorang menyebarkan hadis maudhu' tanpa melihat kepada panduan yang sebenar, ini adalah satu tuduhan yang kuat. Jadi semua orang yang bertakwa kepada Allah, takutkan Allah, tidak akan menyebarkan hadis maudhu' dengan sewenang-wenangnya. Sama ada kalau disebarkan tadi kerana tersalah ataupun kurang pengetahuannya dalam perkara tersebut, tidak sama dengan yang sengaja menyebarkan hadis. Betul. Jadi teguran tadi saya kembalikan semula kepada yang menegur agar berhati-hati ketika mana memberikan teguran kepada seseorang, agar memerhatikan terlebih dahulu kepada nuskhah yang mu'tamad, nuskhah yang mu'tamadah, dan melihat kepada perbahasan para ulama dengan lebih mendalam agar ianya tidak menjadi polemik dan diisyukan sedangkan perkara ini telah dibahaskan oleh para ulama sekian lama. Yang penting banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun disebutkan dalam hadis yang lain, lebih banyak lagi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan orang yang berselawat kepada Nabi lebih daripada 1000 kali dan seumpamanya, maka semoga kita dapat menjadi orang-orang yang sentiasa berhati-hati ketika mana memberikan teguran dan juga memberikan panduan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kita mencintai sunnah baginda Rasul. Yang penting adalah kita menjaga perkara tersebut dengan baik dan tidak menuduh seorang tadi menyebarkan perkara yang palsu dan seumpamanya ketika masih lagi terdapat perbahasan ulama tentang masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah tadi jawaban daripada Ustaz Nasrul Nasir yang dituduh daripada Dr. Lozaimi. Jadi memang berbeda pengertian di sini, karena berbeda guru pasti berbeda pengertian. Jadi hadis itu sudah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu juga, guys ya. Jadi yang disampaikan oleh Ustaz Nasrul Nasir itu sesuai dengan apa yang dia baca dan dia ketahui, seperti itu. Makanya apa yang baik kita ambil, yang tak baik kita jangan ambil. Yang menurut teman-teman istilahnya masih ragu-ragu, ya jangan diikuti. Tapi kalau sudah yakin, mari kita ikuti. Seperti itu ya guys ya. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita bab ini ya guys ya. Intinya adalah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya ya. Kalau kita umpamakan gitu kan, kita cinta kepada seseorang, seorang wanita, pasti kita akan nelpon terus ya kan, chatting terus dan lain sebagainya. Samalah kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasalah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada kita cinta kepada manusia yang lain ya, cinta kepada kekasih kita ya, istri kita dan lain sebagainya ya, cinta kepada benda-benda apalagi gitu kan, dielus-elus setiap hari. Sedangkan kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, dianjurkan untuk senantiasa bersolawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jadi semakin banyak bersolawat, semakin banyak mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, maka semakin besar cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tujuan kita adalah akhirat, bukan hanya di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.